Dulu saya pernah mencuri barang saudara saya. Ha, mana seorang? Encik bangun kok. Saya nak bagi tahu dia semula, tapi saya malu. Saya pun minta maaf dengan dia. Maafkanlah aku segala kesalahanku terhadapmu, dia kata. Dia pun kata, ya lah. Soalan saya tak sebut pun pasal barang curi tu. Adakah dikira selesai dah? Jawabnya, tidak selesai, melainkan dipulangkan barang yang dicuri. Dia bila kita curi barang jabat, curi barang saudara, curi apa, kalau kita sanggup, kita kena kabur. Saya curi, ni barangnya. Tapi kata ulama' beri rekan-rekan kepada kita. Kalau kita kabur, ya katok kepala kita. Kalau kita kabur, jadi pecah belah. Kalau kita kabur, jadi putus silaturahim. Kalau kita kabur, jadi aib kita. Nah, maka boleh kita orang lain tolong kabur. Tak boleh juga, malu juga. Maka kita kena pulang barang. Nah, tak payah kabur. Kita curi, tapi barang tu mesti siapa tangan dia. Dengan nilai yang sama. Faham? Ha, sama ada atas nama, tak apalah saja nak beri. Boleh jugalah. Tak payah kata ini barang curi. Nak? Ha, jangan nak buat lebar bodoh itu, petoh kepala nyatang di kapok orang. Nak? Ha, sebab ada benda yang kita kena senyap. Ada juga benda kena senyap. Masa dia bujang itu, dia duduk zina dengan puang tu. Nak? Dan ini nyesal belaka dah, tobat. Amalek lah. Kahwin dengan orang lain. Nak? Ha, tak payah kabur ke laki dia. Ha, kabur tak boleh. Pecah belah rumah tangga orang. Yang kabur nak kabur ni. Nak saya benarnya dengan bini awak tu dulu berpain saya. Acak dah berzina kat 18 kali tu. Nampak? Jangan kabur itu. Jadi pecah belah rumah tangga orang. Haram berdosa besar. Nak, mu dengan Tuhan sudah. Nak ni tak boleh. Kabur dulu. Tak boleh kabur, pulang barang. Jangan minta maaf saja.